Bayangkan apa yang akan berlaku jika pusaran angin dan taufan selaju planet Neptun wujud di bumi. Astrolab membawa anda pusaran taufan terhebat di sistem solar dan 5 fakta menarik planet Neptun. Tahukah anda pusaran taufan paling laju di sistem solar berlaku di planet Neptun? Dengan kelajuan 2000 km sejam, taufan ini mampu masuk ke dalam rongga badan seperti soket mata, hidung, mulut, telinga dan boleh menyebabkan kerosakan dalaman yang teruk dan mutilasi yang mengerikan. Selain pesan serpihan seperti tusukan benda tajam dan kaca dan paras tinggi di atas tanah, menyebabkan organ-organ dalaman anda pecah berderai, tulang temulang anda menjadi remuk dan hancur dan anda akan mati serta-merta kerana kecederaan kepala yang sangat teruk. Berkemungkinan otak anda akan terlerai menjadi cebisan-cebisan kecil. Bunyi seperti sangat menakutkan, bukan? Relax. Angin paling laju pernah direkodkan di bumi adalah pada 10 April 1996, iaitu taufan Tropica Olivia yang melewati Pulau Barrow, Australia. Ia setara dengan taufan kategori 4 pada masa itu dengan kelajuan 408 km/jam. Taufan ribut itu menyebabkan 17 warga tempatan hilang dan kerugian sekitar jutaan dolar. Penduduk Australia berasa lega sedikit kerana taufan ini tidak menuju ke arah bandar-bandar utama di Australia. Cuba bayangkan impak yang berlaku jika taufan seperti ini berlaku kepada kita. Bukan tiada, terlampau banyak, malah berterusan. Antaranya, taufan Bola di Bangladesh pada tahun 1970 dengan jumlah kematian sebanyak 500 ribu orang. Kadar kelajuan anginnya 240 km/jam. Seterusnya, taufan Daulatpur Satria juga di Bangladesh. Kematian seramai 1,300 orang pada tahun 1989. Kejadian ribut taufan kerap berlaku di Bangladesh. Menerusi data dan rekod yang dikumpulkan Bangladesh, menerima impak ribut taufan antara yang paling teruk di dunia kerana kedudukan geografinya dan jumlah kematian kira-kira 1.5 juta orang. Selain itu, banyak negara turut menerima impak sama. Amerika contohnya menerima tempias ribut taufan paling teruk dan mengerikan dalam sejarah. Ratusan ribut taufan melanda negara tersebut. Ribuan nyawa terkorban dan kerugian ratusan juta dolar. Taufan atau siklon kencang yang paling teruk di ASEAN pernah direkodkan di Myanmar. Siklon Nargis menyebabkan 80,000 nyawa terkorban dengan kadar kelajuan angin 215 km/jam. Mesti korang tertanya-tanya, ada tak ribut taufan melanda negara tercinta kita, Malaysia? Jawapannya, ada. Ribut Tropica Great. Kejadian ini berlaku sehari sebelum sambutan Hari Natal pada 24 Disember 1996 di Sabah dengan jumlah kematian seramai 238 orang, 102 orang lagi hilang. Kadar kelajuan angin adalah 85 km/jam. Kawasan yang paling teruk terjejas adalah Keningau dan jumlah kerugian dianggarkan 280 juta dolar. Ribut taufan ini merupakan bencana terburuk di dalam sejarah negara kita, malah paling menyedihkan kerana rata-rata penduduk tempatan sedang melakukan persiapan perayaan dan apa yang mereka hadapi adalah kemusnahan dari segi harta benda dan nyawa. Ribut taufan ini reda 3 hari selepas itu. Okey, kembali kepada planet Neptun. Sekilas fakta mengenai planet ini. Neptun adalah planet ke-8 dan paling jauh dari matahari di dalam sistem suria. Planet Pluto telah terkeluar dari Liga Planet-Planet Sistem Solar dan kini berada di Division B, Liga Planet Kerdil. Di dalam sistem suria, ia adalah planet terbesar ke-4 berdasarkan diameter, planet ke-3 paling besar dan planet gergasi terpadat. Jisim Neptun 17 kali ganda dari Bumi. Neptun mempunyai garis pusat 49,500 km, kecil sedikit dari Uranus. Planet ini terdiri terutamanya daripada hidrogen dan helium. Ia mempunyai satu teras yang besar yang terdiri dari batu-batuan cair, amonia dan metana. Teras ini adalah sebesar 2/3 garis pusat planet ini. Lapisan berketebalan 1/3 yang paling luar pula adalah terdiri daripada hidrogen, helium, air dan metana.
Neptune mengorbit matahari setiap 164.8 tahun pada jarak purata 30.1 astronomical unit, iaitu 4.5 bilion kilometer. Sangat jauh. Planet ini tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan memerlukan teleskop untuk melihatnya. Ia dijumpai secara kebetulan melalui ramalan matematik. Terima kasih kepada Alexis Bouvard. Seperti Mushtari dan Zuhal, atmosfera Neptune terdiri terutamanya dari hidrogen dan helium bersama dengan sisa hidrokarbon dan mungkin nitrogen. Walaupun mengandungi bahagian ais yang lebih tinggi seperti air, amonia dan metana. Planet Neptune dan Uranus berkongsi elemen yang sama. Biasanya dianggap raksasa ais untuk menekankan perbezaan ini. Elemen biru yang ada pada permukaan luar Neptune disebabkan oleh gas metana. Planet Neptune mempunyai 13 buah bulan. Salah satunya yang paling popular adalah Triton. Triton adalah bulan terbesar Neptune dan ketujuh terbesar di sistem solar. Ia mengorbit secara songsang, tidak mengikut putaran Neptune. Pada tahun 1989, kapal Voyager 2 tiba di planet ini dan seterusnya mengambil imej planet ini secara dekat dan terperinci. Penemuan menakjubkan hasil pelayaran kapal angkasa Voyager yang mengambil masa 12 tahun untuk sampai di sini. The Dark Spot adalah satu rangkaian bintik-bintik gelap di Neptune yang menyerupai pusaran gergasi Mushtari. Ia adalah anti-siklonik, bermaksud pusaran taufan berskala besar yang keluar dari kawasan tekanan tinggi atmosfera mengelilingi garis-garis isobar ke tekanan rendah sekitarnya, berputar arah jam pada hemisfera utara dan berlawanan arah pada hemisfera selatan pada kadar cepat. Hal ini menyebabkan pusaran ini adalah yang paling mengerikan, tetapi tidak sebesar pusaran gergasi merah planet Mushtari yang telah berlangsung selama 300 tahun tanpa henti. Ribut juga berlaku di planet Marikh. Planet ini agak lapang sesuai dijadikan padang bola sepak. Disebabkan faktor ini serta keadaan bukit yang tidak tinggi, ribut dengan mudah menyelaputi keseluruhan planet tersebut. Terdapat satu planet di luar sistem suria atau exoplanet yang menghasilkan hujan kaca secara sisi, bukan dari atas seperti biasa. Dengan kelajuan 8,700 km sejam, jauh lebih ekstrim dari mana-mana planet solar. Adakah hujan ini mampu mengoyakkan tubuh manusia? Tekan butang subscribe untuk terus bersama Astrolab. 5 fakta menarik. Yang kelima, nak tahu berapa besar pusaran taufan gelap Neptune? Dimensinya adalah 13,000 km kali 6,600 km, iaitu sebesar saiz bumi kita. Wow. Bayangkan pusaran taufan Neptune ini berlaku di bumi dengan melibatkan keseluruhan makhluk di bumi secara serentak. Mesti semua tak tahu nak lari ke mana. Walaupun hanya seminit jumlah yang terkorban bersama-sama dengan kerugian yang berlaku mengatasi segala bencana yang pernah berlaku pada zaman ini. Yang keempat, kelajuan anginnya boleh capai 2,100 km sejam. Satu kelajuan yang hanya boleh dicapai oleh 5 kereta Bugatti Veyron, iaitu kereta paling laju di bumi. Yang ketiga, suhu di planet ini adalah negatif 210 darjah Celsius. Planet paling sejuk di sistem solar, tapi planet ini mempunyai perubahan musim sama seperti bumi. Disebabkan orbitnya jauh dan memakan masa 160 tahun, musim panasnya sahaja 40 tahun baru berakhir. Tapi panas ke? Bolehlah diskaun 10 darjah Celsius. Yang kedua, pusaran taufan gelap Neptune hilang pada tahun 1994, kemudian muncul semula pada tahun 2016. Rupanya Great Dark Spot ini akan reda. Selamat ke penduduk kat sana. Yang pertama, sekali lagi senarai kita yang paling favourite, hujan Neptune adalah berlian tulen. What? Bayangkan lepas mengharungi badai taufan anda dapat berlian. Okeylah, bersyukur. Alhamdulillah. Jangan lupa like, berikan komen positif dan subscribe untuk terus mendapatkan notification dari Astrolab.